mobil sih ya ono Aerox sing liverine nganggo livery Sivana. Ana Sony. Ya. Yeah. Udah emang song Sony si Aerocon. Mantap. Bodo amat ah. Ya co. Merik kite. Huh? Silikintil, berkintil, prukuntul. Betul betul. Dia. By the way, ini H2 siapa ini, Bang? Oke, buat kalian yang nggak ngerti bahasa Jawa, tenang aja. Ini vlog nggak full bahasa Jawa karena gue tahu kalian bakal bingung dengan bahasa gue. Kalau gue sempet, bakal gue kasih translate. Kalau gue males, ya silakan kalian cengar-cengir karena nggak tahu artinya. Oke, sebelumnya gue mulai dengan vlog bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, sugeng dalu, sugeng enjing, sugeng rawuh. Neng channeli Alfian biasa aja. Yoi, brother. Nah, iki aku lagi neng di. Iki aku lagi neng cedak omae paropo yo guys yo. Iki aja nggo guys, nganggo bolo. Oke, bolo. Iki aku neng gon Rengas Dengklok. Ngendi Rengas Dengklok kuwi? Yo kuwi tepate neng cedake zaman Insinyur Soekarno diculik biyen bolo. Saurunge merdeka lah. Ini neng cedak-cedak kene omae paropo iki. Omae paropo iki sing neng Dengklok yo. Soale paropo omae loro, ana sing neng gon Cikarang, ana sing neng gon Dengklok. Iki ana suara rong silinder koyone. Ana suarane candro iki. Nah, adewe saiki arep neng gone paropo tapi ora neng gone omae paropo, neng gone omae Kakacan. Omae candro, cuk. Nah, iki omae neng Dengklok iki sik rada-rada mbulak ngene iki yo. Baik. Mau ana apa garangan lewat barang, ana luwak, luwak apa glangkrang. Suwe-suwe saiki adewe OTW neng gon omahe Kakacan. Oke. Oke, cok. Saiki awake dhewe tekan neng gon omahe Kakacan. Nah, ngomong-ngomong iki ono motor sapa iki? H2 iki. Sik. Ini ono wah spare part. Iki napa te sapa iki? HKU. Hah? HKU. HKU. ZX. Oh, ZX. ZX 25. Iki aeroke sing urung tak sepil, cok ya. Kanggo kabeh kalian bolo-bolo. Ning kene ono iki si Fani jenenge. Iki si Fani kena opo iki? Biasa, Bang, lagi stres. Sampean rene. Nah, ngono to. Penak-penak Padang. Iki kena opo iki? Ini Chris, Bang, waktu Samuri Kerawang, Bang. Waduh, karbone sayang banget, cuk, cuk. Gak iso didandani iki. Ini baru. Ngerti ora? Iki gak iso didandani. Gak bisa, Bang, dia gak bisa didandani karena kondisinya udah retak, kecuali lecet doang bisa dia diresin ulang. Jadi ini gak bisa di benerin lagi, harus ngeplar baru. Nah, nek kalaupun dia lecet ya, kalau udah kelupas satu gitu udah nggak bisa dibenerin kalau ini apa namanya? Kecuali yang karbon. Bisa nih, ada, Pak. Nah, ini masih bisa katanya, ini masih, oh, masih bisa. Oh iya, ini mah lecet doang. Ini keplarnya nggak sampai dalam. Ada yang rusak, iya. Ya wes. Ndang mari yo, si Fani. Oke. Kanggo kon kabeh sing ora ngerti basa Jawa. Oh, rasa no, cengar cengir apa? Nah neng gini, kebetulan nenek Wong Jowo iki Wong Wong di Surabaya. Surabaya. Wah, cowok. Arek-arek Surabaya. Arek Jogja. Wah, arek Jogja. Wee, si. Budaya kan. Iki, saya iki disepil sih ya, ono Aerox, sing livery ini nganggu livery Sivana. Ya opo iki. Artinya opo? Artinya sama tapi ya. Artinya sono. Hah? Jadi wah, asal saru karo lagi makane wes Sony. Ya, cok. Malah ngomong gue bahasa Medan asu. Jadi kasih pana warnana Sony. Ya. Kita emang Sony si Aerocon. Mantap. Wei, 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 wei. Wei, wei. Cok, dibalasnya gue bahasa Medan, cok. Ya, tapi gue bahasa Batak. Orang ngerti mana? Kan ibu tau kan? Sama ni orang kubo kubo bahasa Jawa. Ngamlai sah. Pak. Pak dung pak pak. Jancok. Bingung. Ini kasih nontonnya nih. Yang orang Bekasi asli, yang orang Jakarta. Anjing nih si Alpian sama si Paropo. Pada ngomong apa ini? Iya, aku ditagi-tagi mulu. Disuruh pakai bahasa Jawa maksudnya. Malah dia balas pakai bahasa Medan. Lu ngerti, Bang, artinya barusan apa? Ngerti lah. Apa tuh? Jadi
motor ini dibikin kayak si Pana. Supaya? Supaya biar sama sama si Pana. Oke, gue jelasin sekali lagi ya. Merik kita silik kintil, berkintil, perkuntul. Goblok. Gitu kan tadi? Iya bukan? Kayak gitu kan tadi? Bukan. Oh iya, bang. Bahasa ini paling susah itu bahasa bahasa Batak. Paling susah ya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya soal Aerox dulu nih, guys. Oke, okay? Bang Paropo. Sini. Come here. Nah, kau gitu jangan kayak Bapak Otoy. Dia kalau dia itu gacor doang ketika lagi on cam doang. Kalau Bang Paropo beda. Gua on cam, dia langsung ikut tuh. Berekspresi. Sumpah. Tuh, tuh, tuh. Dia pokoknya mensupport, bener-bener mensupport, salah satu manusia yang bener-bener mensupport gua, guys. Salah satu manusia yang malas dia, San Mori. Padahal gua juga udah 2 minggu ke San Mori. Soalnya aku kere. Nah, saiki. Nah, biar kontennya makin epic, ada orang Jawa, Bang Bulek sini. Bulek, Bulek. Enggak di luar aja kita. Lihat enggak? Di luar aja yuk, gaskeun. Lihat enggak? Di sini nih, di sini. Yuk, yuk, yuk. Bantu guys. Tono. Iki konten iki langsung tak upload dino iki ya. Wesh, mantap. Pokoke lah aku urung upload rong dino lho. Iya ya Pak Mui. Makanya San Mori dong. Aku wingi San Molor. San Turu, San Turu. Nah, no, lecet no. Nah, no, tinggal aja lecet no. Hah? Wingi aku San Mori gak kena foto. Ya, kesampean kan tukang foto. Piye tukang foto njaluk difoto iki? Gawe motor Aerox, Aerox-e kurang hedon. Oh, Aerox-e kae, sapa sing biru kae? Nah, yo, iki liver ini si jenenge sapa iki? Belum ada. Urung enek jenenge. Krono. Kae jeneng. Jenenge apa? Oh, api aku. Aku Mas, soalnya kan iki duduk motorku, motor iki. Paru opo? Ya ora apa-apa. Duh. Sik iki koyo ini proton iki sik, tak pateni sik ya. Oke cuy, sekarang bakal kita spill Aerox 240cc. Kita dengarkan suaranya apakah drum band atau timing kuda. Gaskeun. Standar aja, nanti aja kita pasang drum band. Dah? Das, gaskeun. Anjay. Aco. Udah kayak yang di Thailand sama di Jogja itu. Dang. Tapi udah mirip-mirip kayak drum band, Bang. Belum di setting. Boleh. Dang. Gila, belum settingnya juga udah kayak gitu, gila. Lebih jelas. Laura siap-siap kau ya dibantai sama Aerox ya. Jangan suka ambil. Laura siap dibantai sama Aerox. 150cc doang tulisannya. Larinya 160. Weh, dia ngeliat story gua, guys. Ngeledekin gua, guys. Iya, ini warnanya bener, mau ke proton. Rapopo ya, yang penting ada suaranya ya. Nah, ini lagi Dewi harap teko. Nang apa? Mau wis dijawab ya, kenang apa ini liver ini kayak gini. Tapi, ini pelek harap buat ganti ya warnanya. Lampi putih atau silver? Putih atau silver? Nah, kanggo kon kabeh iso komen-komen neng kene. Iki apa pelek mburi harap ganti warna apa nek. Nek ngarep wis serasi ya. Okay. Serasi wes. Wes. Tar. Bang Bulek selagi dia masih ngerti, enggak perlu dipersanglet. Oke. Okay. Kalau enggak ngerti baru. Nek mburi arep diganti nek ora silver, putih. Iya. Tapi nek menurut sampean warna apa piye? Nek aku sih abang iki. Yo. Oh, masuk ora? Tapi peteng ya, Mas. Hah? Peteng. Tapi sangar. Iya. Ngarkone biru. Mburi abang. Oh iya, masuk. Yo, abang sugeng yo. Iki terlalu bentrok birunya banyakan. Iki sak benere enggak. Belakang merah. Merah ya? Nih dapat dari ini. Boleh juga merah. Biar sangar, Lek. Tapi itu terserah yang punya motor, guys ya. Nah, saiki mlebu nenggon spesifikasi ya, guys yo. Saiki tak tekoki saka hal-hal cilik sih. Iki baut speknya apa, Mas? Baut speknya standar pabrik. Baut standar pabrik yo. Oke, okay, nah spion? Spion standar pabrik.
Ini penting banget, pertanyaannya gak mutu banget ya. Oke, okay. Nah. Tapi kamu di sangare ya, mas, di sangare lagi tuku gorong sulen langsung dibor up. Iya, soalnya duwe wong iki orangnya seri ini. Janjane awakmu kuwi melera duwe apa piye? Ora. Ah, iki kasbon. Aku penasaran karo kamarmu koyone ana lilin. Duite dari bos. Koe njogo lilin kan? Nek bengi. Ora. Iya, ritual. Masuk. Mana? Apa ngadoli tempe? Eh, ngomong kasar kok. Eh, ora popo, ora orang sing ngerti. Oke, Mas. Saiki iki motor gian rame iki, Cok. Iki joknya apa? Iki. Gelek lawan, Mas. Gelek lawan. Yo, buka sih. Saurunge tak sepil mesine. Joki buka sih. Jangan kaget ya. Jangan kaget yo. Oh, corong, guys. Corong. Iki ukurane piro iki? 40. Gila. Pija RR gue ukurannya ukur 33 iki 40, Cok. CC-ne piro iki aerok? 240. 240, Cok. Berarti orang nek modal bor tok, bor up, unggah seher, kuwi ora bakal cukup. Iki struke dunggahno. Unggah piro struke? Papat bener ya? Papat. Loro ya. Bawah atas papat. Loro. Loro. Suruh ajarin, loro dua ajarin suruh dua ke bawah, dua ke atas. Jawanya apa? Loro nabi sor, dukura, loro. Ora, loro atiku. Ora. Loro atiku. Aduh. Berarti iki to. Core up neng 240 cc. Stroke up mengisar loro, munggah loro. Total stroke 4 mili, yo. Makanya tadi 240 cc. Nah, pistone seko diameter 70. Seko piro? Dari berapa? Dari 58 naik 12. Seko 58 munggah neng 70 70. Yo. Sangar yo. Iki nek sekere Ninja RR dilipone kene bleng ngono wis kaya kerawan telepon kontrol cilik ngono. Tenan iki gak ngono tenan Mas iki lho sik. Pan 70 sakmene. 59 sakmene. Ninja RR iki 59. Nek iki 70. Berarti selisih piro kuwi? Swidak. Selisih 11. 11 iki akeh. Ngerti 11 ora? 58. 59. Eh 59 ya. Iya. Berarti selisih 11. 11. 11. Nah. Iki boy, aku ini ora di luar konten ya. Oke, sekarang buat biar kalian enggak bingung ya. Ini kemarin di luar konten udah kejar-kejaran sama RR gua, ternyata kalau dia udah lari terus gua kejar, itu susah cuy. Jadi gua mengakui kekalahan dulu udah sebelum bertanding nih sama Ninja RR. Nah, jangan kau kayak gitu, kau pur aku. Kau kira enggak tahu. Tidak. Kalah Ninja RR gua itu kalah. Pur. Enggak. Kira aku mau sama ini. Saya bayar dulu ku bantai baru aku mau sama ini. Ninja RR ku itu kalah sama Aerox ini, guys. Ya, ngomong-ngomong ini berapa horsepower Dino Jet, Bang? Paling sekitar 27. Tidak mungkin, bohong dia, guys. 27. Prediksi gua 34. Kirian 32 lah. Enggak ada. 32. Nih. Di atas 30 itu enggak ada matic. Tanya bengkel mana pun enggak ada matic ya yang 40 cc. Matic 150 cc yang dibawa aku enggak ada. X-Max saja di Sport PC cuma 28. X-Max udah 300 cc. Ah yang bener lu. Serius? Tanyain sportisi. Tapi kenceng guys, masa RR gua enggak bisa ngejar, guys? Itu cuma bawahnya doang, atasnya mau kosong. Tidak, tetap kencang ini. Enggak percaya. Nah, soal biaya ini habis berapa, Bang? 20-an. 20 jutaan. 20. Beli motornya? 28. Beli motornya 28 juta. Setara sama harga Vario 160 lah ya. Emang pesaingnya ya dia ya. 28 borap 20. Jadi total motor yang ada di sini tuh udah 48 juta. 48 juta ditambah dekal ini harganya lumayan juga nih. Sama knalpot, sama kirian belum dipasang. Ini total motor udah 50 juta, guys. Jadi kalian kau mending Aerox atau mending beli Ninja 2 silinder, guys? Atau beli R25 atau CBR second 2,5. Dapat. Kalian yang sama kayak gua, kaum-kaum mending silahkan komen di bawah lah. Soalnya kadang Aerox suka dikucilkan juga sih, Bang, ya kalau standar ya. Iya. Sekarang Bang Paropo bakal menggoreng Aerox supaya ada derajatnya juga.
biar nggak cuma ganteng doang. Apalagi cuma cewek ya, Lek ya. Minimal kenceng lah aeroknya. Kenceng lah, bos. Ini spek minimal bonceng Dek Siska itu 240cc. Iya, betul. Cukup ngeri, cukup keren pokoknya, guys ya. Tahu nggak, guys? Ini buat bangun ini, buat belinya yang pertama jual Ninja RR. Ya. Buat bangunnya jual sih 33 juta, masih sisa 5 juta. 5 juta. Terus bore up-nya jual 27. Sedih sih sebenarnya. Bohong dia, guys. Udah dijual. Tidak, dia tuh tidak sedih-sedih, bohong. Ini dia aja langsung modif, langsung head-on, guys ya. Model stiker langsung jadi head-on, guys ya. Tuh. Mana? Terus nih, dilet. Tuh, lampu dilet langsung, guys ya. Tuh. Serem dia. Serem itu kalau ini ada kuncinya enggak? Coba hidupin coba. Tuh, kerennya minta ampun anjir, karbon, cuk. Forjet bang, karbon stiker Forjet. Karbon, karbon dari Nusa Kambangan stiker. Karbon stiker Forjet ya. Iya, nggak ada tempat lain itu. Gimana, ganteng nggak lampunya, matanya? Tapi angel orang gua metik. Bawa metik susah nggak? Susah nggak, bawa metik. Nggak, tinggal gas doang. Tadi nyari-nyari peak powernya kayak gimana belum tahu. Tapi karena ini, karena Vario, NMAX, Aerox itu tergolong motor berat. Lebih gampang kali ya. Iya. Coba kalau Beat. Susah ya. Lebih susah. Beat Mio pasti ngangkat-ngangkat dia. Kecil juga. Terkesannya keren, tapi sebenarnya nyusahin ridernya. Iya. Tapi katanya Mio kencang ya, 300 cc lah. Iya, soalnya bisa gede dia. Eh, tapi, iya dulu bisa ngalahin Ninja sih awal pertama kali Mio viral. Tapi jangan salah, Mio mu bakal kebantai. Anjoy. Standar. Wah. Berarti ini motor nyari motor Ninja like buat dibalap ini. Oh, Mio sih. Mio dulu. Hmm. Oke, guys. Ada sih Mio-nya. Untuk part detail habisnya apa aja, part apa aja yang diganti, kalian boleh tonton di channelnya Sugeng Channel, guys ya. Kalau di gua sih untuk, oh, para penoli, guys, dia enggak terima, guys, dikatain Sugeng Channel, guys. Enggak ada kalian nyari. Pokoknya ini spion speknya masih standar. Windshield asli nih. Standar di decal. Ini asli, bawaannya emang kayak gini. Bawaannya. Oh. Gas standar. Ini bakal jadi aerox terhedon sih nanti. Kalian tunggu aja, guys ya. Enggak mungkin Paropo enggak hedon, enggak mungkin itu. Enggak ada sejarahnya. Udah jujur butuh aja terpaksa lah kita. Ya tapi nanti enggak ada sejarahnya Paropo enggak hedon. Pasti ini yang namanya ini nih. Ini diganti nih. Ini baru, ini motor belum ada sebulan, cuy. Baru 3 mingguan ya. Apa 2? Kalau turun plat kan 2 minggu. 3 minggu kayaknya. 3 minggu kan, belum ada sebulan kan, benar prediksi gua, guys. Belum ada sebulan aja udah dioprek-oprek sampai ke mesin-mesinnya. Sampai mekanik bingung. Sampai mekaniknya bingung. TB-nya mana? TB. Throttle body. Di mana TB-nya? Mana tuh? Di mana TB-nya kata mekanik? Ini dalam jok. Kacir katanya. Mekanik. Oh, mekanik ini. Apa mah? Showroom resmi. Iya. Kan servis pertama dia mah. Iya. Servis pertama kan. Langsung angus dong. Apa? Angus enggak? Garansi. Enggak lah. Kan motor udah dioprek-oprek, udah enggak standar lagi. Paropo nih, bos. Oh, Paropo takut ya. Enggak, harusnya lagi. Harusnya mereka beda. Endorse, bos. Iya, Sugeng nih, bos. Gitu, Sugeng Channel nih, bos. Iya. Yoi, ya. Oke, cuy. Untuk spek lengkapnya, barang apa aja yang dibeli, terus harganya berapa, kalian boleh lihat di Sugeng Channel Paropo Noni. Soalnya kalau gue bahas di sini bakal terlalu panjang, cuy. Ini aja udah vlog udah hampir sekitar 20 menit ini. Tapi nggak apa-apa, bakal gue upload. Kalian kalau untuk nyobain sih gue sebenarnya penasaran, tapi nanti kapan-kapan aja lah ya. Next video lah. Next video. By the way, ini H2 siapa ini, bang? Itu H2 Paropo, guys. Oke, lanjut di konten berikutnya, konten di motor H2 yang di decal sangat keren ini. Oke, cuy, cukup sekian. Thanks for watching. Kabeh kon sing nonton, matur suwun wis serawuh neng channel Alfian biasa aja. Ojo lali di subscribe. Ojo lali di sub sok beker, guys. Sok beker. Subscribe. Oh, video mana, Mas? Iya. Oke, thank you Bang Paropo. Yes. Thank you Bang Sugeng, Wong Jowo, sampean ki Wong Jowo. Wong Jowo namane.